waktu udah air udah sampai situ jam itu mari. Terlihat jamnya jarumnya di sini, jadi nggak ada pindah-pindah lagi. Pagi jam 8 kurang 15 lah ya. Saya duduk sama anak saya di teras tuh, sama anak saya di sini. Itu makan sambil makan nasi, lagi makan nasi. Itu gempa. Itu kuat terus gempa. Itu kuat terus gempa. Sayangnya yang duduk lagi di teras, kami keluar semua ke dalam. Habis itu kira-kira ada 15 menit kan udah gak apa-apa. Dengan tiba-tiba orang lari dari sana, katanya air laut naik. Air pasang aja kami sejak 15 tahun naik duduk di sini gak pernah lihat air pasang, apalagi air laut naik kan. Habis itu duduk kami lari-lari aja orang. Itu kami lihat cepat kali air jalan, syuah jalan. Tanya sama anak saya, air apa tuh, mak gak tahu. Sedangkan air pasang gak pernah lihat, apalagi air laut. Lupa lari orang cepat-cepat. Datang air, nenek lari ke sebelah, naik ke lantai dua rumah tuh kan. Terus itu udah air sedagu nenek, udah segini air nenek. Mau colok bubung lagi, mau naik ke atas. Begitu udah keluar ayahanda ke sini, keluar. Nah ini kan, diperang ini kan, udah keluar nih ayahanda sini. Begitu paling kiri udah ada kapal ini. Nah, cepat-cepat nenek naik ke dalam kapal ini. Jadi nenek berada di atas kapal ini 7 jam. Gelombang, 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 terus sampai 10 kali gelombang. Kami 25 orang di atas ini semua. Jadi, waktu itu saya lihat tuh ke sana. Ya Allah, subhanallah, hati saya kiamat hari ini. Benar berputar-putar. Anak saya yang perempuan, mak maafkan dosa saya ya. Saya enggak menjawab, subhanallah, ya Allah, kiamat hari ini. Dia bilang lagi, mak maafkan dosa saya. Enggak menjawab juga, dia jawabannya kita hari dah nafsi-nafsi, kata ayahnya. Habis itu udah berapa orang keluar ke teras ini, begitu paling kiri udah ada kapal. Udah ada kapal ini, kami kapal ini datang enggak ada lihat satu pun. Dia berdiri di atas teras ini, dia kumandangkan azan. Dihadap ke sana, menggunakan azan ya, hadap ke laut. Kami naik lari sini lah, teras ini berdiri, jadi ada tali, hari itu kan ada kayu kayak gini, ada papan, air kan bisa di itu, ditolak dari belakang, ditarik ke atas, itu anak saya. Dia azan, dia ada atas bot ini, ada 7 kali dia keliling, itu anak saya yang azan, dia keliling 7 kali. Yang sempat, asal itu air naik. Asal kemudian azan ke sana lagi, ke laut lagi dia. Memang kalau hari itu, saya udah bilang kiamat sama anaknya. Kata anak saya, mak itu bukan kiamat, mak bala dikasih sama Allah. Antara saya teringat dulu waktu kecil-kecil waktu ngaji, serta nenek, tanda-tanda kiamat itu gempa, air. Itulah saya teringat gitu. Ingat yang saya. Yang itu, yang lain yang selamat udah pulang semua, saya balik. Ada kayak di ini sebelah saya ini satu keluarga habis, rumah habis, keluarga habis. Belakang itu juga keluarga habis, rumah habis. Jadi lingkungan Tanjung ini dua keluarga yang habis. Eh? Berpikir ini kapal ini menolong, membawa kita mungkin. Tahu-tahu sampai sekarang kayak gini dia kan.